Dan berikutnya kami melaporkan, kami ada rencana untuk memindahkan ke Armada 1 Pak, dengan adanya Armada RI ini ke wilayah Tanjung Uban sana Pak. Oh iya, oke. Ini masih kami survei dulu di sana, kira-kira untuk pembangunan waktu di sana. Mungkin Armada RI jadi satu dengan Armada kawan, Armada 123. Dengan adanya kerawanan di Laut Cina Selatan ini, lebih bagus apabila Armada 1 kita geser ke barat. Oh. Iya. Ini kan legalitasnya sudah ada, dan waktu itu validasi ini dalam rangka untuk mencarikan solusi yang nganggur-nganggur. Gitu. Jadi bahwasannya sekarang dieksekusi masih ada kekurangan sendiri juga apa-apa. Kita perbaiki pelan-pelan. Panglima TNI menerima kehadiran Laksamana TNI Yudo Margono membahas terkait rencana perpindahan Komando Armada 1 yang semula bermarkas di Jakarta akan dipindahkan ke Tanjung Uban, Provinsi Kepulauan Riau. Dan berikutnya kami melaporkan, kami ada rencana untuk memindahkan ke Armada 1 Pak, dengan adanya Armada RI ini ke wilayah Tanjung Uban sana Pak. Oh iya, oke. Ini masih kami survei dulu di sana, kira-kira untuk pembangunan waktu di sana. Mungkin Armada RI jadi satu dengan Armada kawan, Armada 123. Dengan adanya kerawanan di Laut Cina Selatan ini, lebih bagus apabila Armada 1 kita geser ke barat. Oh, iya. Ini kan legalitasnya sudah ada, dan waktu itu validasi ini dalam rangka untuk mencarikan solusi yang nganggur-nganggur. Jadi bahwasannya sekarang dieksekusi masih ada kekurangan sendiri, sudah nggak apa-apa. Kita perbaiki pelan-pelan.